satulah masalah yang bagi kami apabila kita dealing dengan orang ramai. Jadi sikap profesionalisme tu kena ada lah. Jadi untuk kita maklumkan benda ni pada subordinate, dia agak susah untuk terima bila kita minta bersikap profesional bila kita dealing dengan orang ramai. Jadi masalah yang kami hadapi macam inilah, sebab kita dah bagi tahu, sebab orang ramai yang kami deal ni lebih kepada penjawat awam sebab kita jaga biasiswa. Jadi bila kita jaga, kita akan dealing dengan penjawat awam. Jadi sikap profesionalisme kalau di kalangan PT tu memang kita harap lah, sebab untuk bercakap dengan orang, untuk dia jaga bahasa dia, itu memang kita harap. Kita memang nasihatkan selalu, tapi benda ni akan berulang juga lah. Yang tu satu. Satu lagi, kalau apa, seseorang tu berada di sesuatu tempat tu terlalu lama, dia akan rasa complacent. Jadi apa yang dia buat, kerja dia, mungkin dia akan buat sambil lewa, sebab dia dah biasa benda tu, jadi rutin. Jadi benda ni kena elakkan lah sebenarnya, untuk orang tu berada di suatu tempat tu terlalu lama. Itulah dua yang berbeza dengan orang lain. Terima kasih.